Assalamualaikum teman-teman, hari ini aku dibeliin HP baru sama papa aku. Nah, sebenarnya HP aku ini masih bisa buat main game, tapi dia nggak kuat nahan rekam game-game Android. Kan teman-teman mau lihat aku ngerekam PUBG, Mobile Legends, kayak di PS aku main sambil ngerekam. Nah, kalau HP baru aku ini Asus juga, dia bisa nahan game Android sambil ngerekam. Namanya Zenfone Max Pro M1. Ayo kita buka. Nah, sabar nih aku netnya. Nah, dari mana ya? Dari mana bukanya ya? Oh, didorong. Di situ? Iya. Ini ya? Ini bukan nih. Makasih. Susah. Di dalam mana? Apa ini isinya? Tulisannya We Love Photo. Di dalamnya ada, nanti Mas Raffeng dulu kita lihat. Oh, ini buat injector pinnya. Nggak sabar kamu ya. Ini buat covernya nih, buat pelindung HP-nya ya. Udah dapet nih. Dapet. Buka ya. Buka Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jangan putih. Putih itu. Kita kotor lah. Bening, bukan putih, bening kayak tembus pandang. Wow, yeay, kira kotor tapi teman-teman. Nah, kita lihat ya HP-nya kemana. Kita lihat ya teman-teman HP-nya kemana. Wah, HP-nya. Bisa bukanya gini. Mantap, nggak ada layarnya. Nggak ada layarnya. Ada dong, masa nggak ada layar. Lihat nih. Dikeluarin aja kayak gimana, tarik. Tarik. Tapi jatuh. Wah, yeah. Kita coba itu, Ben. Teman-teman, HP-nya agak panjangan sama agak gede-gede nih belakangnya. Asus. Ada dua kamera ya belakangnya. Oh iya, dua kamera ini kayak ini nanti hidupin net. Ayo nyalain ya, coba. Tekan. Gak bisa. Isi baterai dulu. Mana? Ih, aku mulai ya. Zenfone. Nah, sama HP yang lama kamu juga Asus Zenfone. Mas Rafa HP-nya Asus. Kita bandingin ya Mas ya. Tuh, HP yang lama sama HP yang baru ya. Star apa? Ya, kamu bahasa apa? Inggris, Indonesia emangnya. Ini Inggris ya. Indonesia lah. Kita masuk. Bisa Inggris, Pak. Wi-Fi. Nah, masukin passwordnya dulu. Bapak kok bahasa Inggris lah? Gak apa-apa, supaya kamu bisa bahasa Inggris. Di situ, next. Set as new. Ini di itu ya, Pak? Di apa namanya? Nah, dia ngecek update dulu nih. Baterai lumayan penuh. Main tuh gimana? Nah, masuk dulu. Sudah pakai ini teman-teman. Sudah masuk ke emailnya Rafa ya. Dah. Coba kita pakai ini. Sekarang masukin itu ya, pelindung ya. Supaya kalau jatuh nggak langsung rusak ya Mas ya. Langsung pecah.
Oh, bagus. Aku takut cepet kotor ini. Sekarang kita siapin. Yo, dia bisa ngenalin muka nih, Mas. Bisa ngenalin muka. Jadi bisa buka bukanya pakai muka nanti. Face recognition bisa juga pakai fingerprint. Sekarang kita coba muka fingerprint aja, dulu. Bisa diganti enggak, Pak? Yuk, add fingerprint. Bentar. Bisa diganti muka enggak, Pak? Kalau bisa diganti. Nah, sekarang kita rekam sidik jari Mas Rafa ya di belakang sini ya, sidik jarinya. Ayo, Mas. Pasang. Jari kanan dulu, telunjuk. Ini. Nah, sudah direkam ya fingerprintnya Mas Rafa ya. Sekarang kita ngerekam face recognition. Nah, bisa ngerekam muka, buka HP pakai muka. Nah, ini pinnya, kita masukin dulu. Nah, oke, siap ya Mas Rafa ya, kita rekam pakai muka nih. Jadi bisa buka HP pakai muka, siap? Jadi diam Mas, nah itu dia. Itu teman-teman, aku mau nyoba buka handphone ini pakai muka aku, ayo. Ah, bisa ya, cerk. Kalau buka pakai muka papa bisa nggak ya? Kita tutup ya. Kita kunci lagi, sekarang mukanya muka papa. Oh, nggak bisa, nggak dikenalin mukanya. Teman-teman, kita tes kameranya yuk. Ayo kita tes ya kameranya ya. Foto ya. Ayo Mas Rafa senyum. 1, 2. Oke, oh bagus hasilnya. Ini juga bisa bikin blur latar belakangnya. Kayak bokeh-bokeh gitu. Bokeh-bokeh itu apa, Pak? Kayak blur gitu belakangnya, latar belakang kamunya. Ya, siap ya. Diam dong Mas Rafa. 1, 2. Oke. Tuh hasilnya, hasil foto kameranya ini dia. Tuh, jadi blur ya belakangnya ya. Blur tuh, lihat Pak. Sini Mas Rafanya tuh. Jadi blur belakangnya. Mana blur? Tuh, ya. Oh, iya. Iya kan? Blur. Kalau yang foto biasanya? Kalau foto biasanya nggak blur dia tuh, ya kan? Biasa aja. Kalau video? Kalau video? Oh, video kita coba ya. Video. Ini kamera, ini video. Oh, videonya bisa apa aja ini ya? Kamu flash, cepet. Itu flash tuh, ini lampu flash. Ini video quality-nya bisa, oh bisa 4K. Video quality itu apa? Kualitas videonya. Oh. Gara slow motion. Teman-teman, kita bandingin nasi kameranya. Teman-teman suka yang mana? Nanti komen. Kita coba yang ini ya. Nih, Mas Rafa coba di sana, kita lihat. Ini pakai kamera yang baru ya. Pakai efek bokeh ya Mas ya. Oke, ini hasilnya. Oke, oh gantengnya. Ini hasilnya tuh. Nah, sekarang kita coba yang ini. Sekarang kita coba kamera satunya. Bagus ini. Eh, duduk Mas Rafanya. Oke. Lama dia ngambil fotonya. Lemot dah. Ini dia hasil fotonya. Jelek. Buram. Iya, masih bagus yang baru ya, yang lama buram. Aduh, teman-teman, besok teman-teman lihat video aku yang lain lagi, bye.